Alhamdulillah ini sekarang aku lokasinya ada di Tangerang. Nah, dibantu juga ya guys untuk di-share dan di-tag dinas sosial yang terkait. Aku dapat informasi terkait ada 3 ODGJ, kakak beradik, dan ini parahnya lagi ditinggal oleh bapak kandungnya sendiri. Jadi ibunya belum lama meninggal, terus bapaknya ninggalin anak-anaknya dengan kondisi yang dibilang harusnya diberikan perhatian yang lebih ya, karena kan sakit ODGJ gitu. Nah, terus ini aku tanya juga, katanya belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial dan belum pernah mendapatkan perhatian sedikit pun. Jadi aku minta juga semoga nanti kedepannya dinas sosial melihat kondisi ODGJ tersebut, karena saya jujur hanya bisa membantu membawa ke rumah sakit jiwa yang terdekat. Jadi ini 5 bersaudara, yang satu ngelapor 2, 3, 4 ODGJ, yang kelima ini SMA kelas 1 guys, perempuan. Dia ini kondisi rumahnya ngontrak dan sebentar lagi kontrakannya habis, dia bingung harus pergi kemana guys. Sebegitu memprihatinkannya tanpa adanya perhatian dan bantuan dari aparat yang setempat guys. Jujur sih pada saat aku dapat info, sebenarnya aku bingung ya, harus bantunya gimana dulu. Apakah kita harus lapor dinsos gitu, apakah kita harus bawa ke rumah sakit jiwa dulu. Tapi karena kakaknya menghubungi setiap saat, jadinya kita putuskan untuk ya udahlah kita bawa ke rumah sakit jiwa dulu 3-3-nya hari ini ya guys. Dan nanti kita lihat ke depannya seperti apa, dan semoga aja nanti kita hubungi dinas sosial yang terkait mendapatkan respon baik ya, untuk menangani dan menyelesaikan case ini guys gitu. Karena saya pun jujur memiliki keterbatasan, kalau perempuan sih hayo, karena kan di yayasan kita mayoritas perempuan dan juga anak, kita fokusnya terhadap itu. Kalau ODGJ laki-laki jujur kita masih bingung menempatkannya, karena kalau kita titipkan ke Pak Haji Marsan atau di Bekasi katanya sudah overload guys, jadi kita hanya bisa titipkan hanya sementara di sana biasanya. Jadi kalau ada yang arjen-arjen butuh ruang isolasi, kita berkolaborasi sama Pak Haji Marsan, karena dia kan yayasan swasta ya gitu. Terbaik hari ini, bismillah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kalian sekali lagi, jangan lupa bantu di-share video ini sebanyak-banyaknya, bantu like juga, dan jangan lupa di komen guys. Oke, ikutin terus. Assalamualaikum. Iya, Mbak Lonovi. Saya Marisa. Oh, Mbak yang lapor ya? Kakak yang pertama ya? Oke. Yang mana aja Mbak? Ini satu. Mbak posisi di sini ngontrak, tinggal di sini? Iya ngontrak Pak. Tinggal di sini juga? Enggak, saya mah dia aja. Terus jadi di sini ODGJ sama siapa? Adik saya sama adik-adiknya gitu. Oh, udah berapa lama di sini Mbak? Di sini dari Maret Kak. Oh dari Maret. Nah, ini tinggal di sini sama siapa Mbak? Adik-adik saya aja. Oh, dari aja. Iya. Tadinya sama bapak katanya. Tadinya sama bapak. Terus? Cuma bapak kan udah nggak tinggal di sini. Kabur katanya. Iya, pokoknya pergi gitu aja. Oh, nggak ada kabar? Sempet sih, sempet pulang tapi pergi lagi gitu Kak. Yang mana? Adik-adik saya di sini. Ini Kak, yang satu. Kok bisa kayak gini Mbak? Kenapa Mbak ceritanya? Saya kurang tahu. Iya. Oh, kasihan banget Mbak. Oh, yang satu nggak ada kayaknya. Pergi yang satu. Yang nomor 5. Yang kedua malah. Ini kan yang adik-adiknya. Yang satu lagi pergi. Kamu berapa orang jadi? Semuanya ada 6 kan. Anaknya 7 sama saya. Oh, 7 bersaudara. Iya. Jadinya. Terus yang ODGJ? 3. Ya, saya juga nggak ngerti ya, adik saya ODGJ apa enggak. Pokoknya kondisinya seperti ini. Tapi kok kayak bukan ini ya Mbak? Bawaan lahir nggak Mbak? Saya kurang tahu. Kayaknya waktu kurang tahu Pak. Hah? Kurang tahu saya. Enggak kok. Mbak kan kakaknya, masa nggak tahu? Soalnya setahu saya waktu kecil tuh baik-baik aja Kak. Oh, sampai umur? Karena saya kan nggak tinggal bareng, jadi saya nggak tahu. Nggak tinggal bareng, jadi? Saya pokoknya pas saya selesai sekolah SD, saya langsung kerja Kak.
terus ngemes, jadi nggak pernah tinggal bareng. Jadi kan pasti komunikasi dong sama bapak gitu. Iya komunikasi. Ceritanya gimana? Cuma ya taunya adik saya ya seperti ini sekarang kondisinya gitu aja. Nggak depresinya? Nggak dijelasin depresinya kenapa itunya. Kenapa, apa autis ya mbak? Autisme ya? Kurang tahu kak, karena kan nggak pernah diperiksa. Sama sekali? Kalau yang satu diperiksa, pernah dibawa. Apa hasilnya? Hasilnya ya saya nggak ada, hasilnya sih cuma ada rongsenannya nih. Itu mbak hasil Bukit. Medisnya? Hasil medisnya nggak ada kak, nggak tahu di mana. Oh, jadi sama sekali nggak pernah diobatin selama bertahun-tahun? Nggak pernah mandi juga ya mbak? Ini kayaknya nggak ada yang mandi. Kalau mandi mau mandi kayaknya, kurang tahu ya kak, kan saya mah jarang di sini. Oke. Terus ini bapak tahu nggak kalau misalnya mau dia bawa? Enggak sih, nggak tahu. Cuma lebih baik begitu kak, daripada habis dia di sini kontrakan juga kan kasihan. Itu saya pengennya berkata mereka bisa diobatin, bisa dapat tempat tinggal gitu. Oh kalau dapat tempat tinggal kita masih belum tahu mbak, kita harus koordinasi sama dinas sosial. Kalau untuk pengobatan ya emang kita obatin sekarang gitu. By proses juga sih nggak bisa karena ini punya keluarga, nggak bisa langsung sekonyong-konyong masukin ke dinas sosial gitu. Iya karena kan sesuai undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Beda kalau ada konteks ada keluarga, nggak bisa gitu. Tetap harus koordinasi nanti seperti apa sama dinas sosial setempat. Begitu. Kemarin sih saya sempat udah lapor ya ke Dinsos. Dinsos. Tapi belum ada respon katanya. Iya belum ada respon. Tapi kemarin terakhir ada respon. Udah dapat kabar kemarin dari Dinsos. Cuma katanya kalau misalnya dibawa nanti kata dibawa ya sama dia nggak ada kabar lagi gitu, putus gitu kak. Iya kan emang seperti itu. Gitu ya. Kan saya emang namanya orang awam ya. Kalau dulu ibaratnya nggak tahu kan. Seperti itu gitu. Terus? Nah terus saya bilang ya udah saya kasih waktu dulu berkata untuk kami berunding, berunding gitu kan. Nah tadi saya hubungin katanya coba hubungin Pak Tatangnya langsung katanya gitu dari orang Dinsos. Saya hubungin ya nanti coba minta tolong lagi aja dihubungin untuk Pak siapa Pak Imam gitu, saya belum hubungin karena kan saya ada janji sama kakak gitu. Jadinya ini mau diobatin dulu, abis itu serahin sama dinas sosial gitu ya? Iya kalau emang itu seperti itu ininya nggak apa-apa. Ya udah ini yang penting kita obatin ya. Yang jelas ini selama ini dinas sosial belum pernah bantu ya mbak? Belum. Untuk ya kan? Pengobatan pun untuk belum. Pengobatan belum pernah aja. Tapi kalau untuk pengobatan kemarin dari kelurahan sudah yang hernia. Tapi kalau untuk bukan cek cuman hernia, tapi iya. Kan ini mentalnya belum iya, ya. Belum belum. Gitu, oke. Okay. Ya sudah minta data dirinya boleh? Oke, yuk kita coba mendekat ini tangan guys. Tangan dong, ada dinas sosial yang waktu itu best friend sama kita, alias sebaliknya guys. Yang waktu itu kasus anak kita diambil semua. Mas, apa kabar? Eh ikut yuk. Ih ini gak, tadi gak ada yang mandi guys. Kagak mandi nih, kagak ada yang mandi. Ikut yuk. Yuk ikut yuk. Aduh kenapa? Ikut yuk. Nanti ada Pak Polisi mau datang. Yuk. Yuk ikut yuk. Ayo semua bertiga. Yuk. Yuk. Tundu di mobil, Bobo. Ayo gerak. Ayo. Pak Yus bantu Pak. Cukuran ada ya? Dicukur dulu kali ya di depan ya? Semuanya ya? Cukur dulu? Yuk. Pak, itu Pak. Yang ini susah. Ayo, ikut. Jalan-jalan. Tumpah itu. Ayo, markirin besok. Iya, nggak apa-apa. Nanti markir lah sebentar doang. Ayo, ikut jalan yuk. Ayo. Ntar di Monas lagi ada acara bentar ya. Parkir di sana banyak, nanti saya bicara sama anak-anak di sana. Ayo, cepet. Emang udah gila. Iya, di sama tentara sana. Ayo, Bang. Ayo. Ayo, cepet. Pakai baju. Pakai baju. Yuk, di Monas banyak tentara enak. Ayo, yuk. Ntar saya ngomong. Suruh pakai baju itu saudaranya. Ganti baju. Yuk. Enak di sana ya. Iya, enak lah. Enak. Ntar di ini, sama tentara. Wah, biasa kamu. Iya udah, ayo.
Semua. Semua ayo tiga yuk. Oke lah. Ayo ikut di sana. Ntar kita parkir bareng. Ya. Cepetan yuk. Udah pakai itu pakai. Udah air ada di mobil. Mas. Mau ngapain? Mas, siapa namanya mas-masmu aku manggil. Yuk, udah enggak usah bawa air, ada di mobil. Ayo cepet-cepet. Semua. Ada apa? Ntar kita dinas sama semua. Kita ke Monas. Tiga tuh camping kali. Udah kagak bu. Bolak aja telatnya bolak lagi. Ayo cepet naik mobil. Satu-satu dulu ya pak. Naik ini aja dulu naiknya. Naik. Ayo. Ya. Kita udah pakai peci tuh. Kan cepet. Ketemu Imam di Istiqlal ya. Iya. Kabur sofa. Iya. Ayo udah nggak usah mandi ah lama. Ayo, nggak usah mandi ayo. Nah, udah ayo. Keburu ada polisi datang gitu. Kan polsek Pondok Aren kesini makanya mending jalan sama saya. Ya. Ini aromanya. Telanjang. Oh, aromanya menyengat banget guys. Mundur. Pak, ayo kita parkir di sana. Agak. Ayo. Keburu ada polisi. Ntar ditangkep loh. Ayo cepet-cepet. Kan polsek. Ayo. Ayo cepet-cepet. Aduh, saya mau ngecas dulu. Ngapain? Nggak usah pakai tas, ngapain? Ayo. Ayo cepet-cepet. Ayo cepet. Ayo, ih. Ayo. Bisa, jangan. Ayo, bro. Ayo, bang. Kita dinasih di sana aja. Mantap. Emang ada empat? Itu ada tiga. Ada satu lagi. Ini bukannya tiga? Itu ada tiga. Satu lagi. Oh, berarti empat? Ada empat. Itu lagi dicari. Ini kan? Ini bener nggak tiga? Tiga. Berarti empat total ya? Bukan tiga. Oh, empat orang. Ini siapa? Sama. Ini. Hah? Oh. Ya Allah, lihat kanopi asli ini. Biasanya aku lihat tidur. Berarti yang ini enggak? Oh, berarti mas enggak stres? Oh gitu, berarti satu lagi bukan yang ini. Oh. Lu alumni mana bang? Hah? Alumni mana tatonya? Ya udah lama bang, di Teduh. Oh, seduk Prapata sono sama si Robi Tato dulu udah mati orangnya udah meninggal. Iya tahu si Robi Tato. Iya, orang minum dulu. Iya, sama si Helmi kenal? Kenal Helmi. Itu ada yang saya. Helmi, siapa lagi banyak sih bang? Yang sakit hernia mana? Nggak ada lagi mbak. Yang mana? Itu yang pakai kecil. Yang di dalam. Oh, iya. Yang kemarin habis dioperasi. Tinggal satu ya ini ya? Satu si Ferry, iya. Jadi, saya lagi benar. Bapaknya mana bapaknya? Tahu, saya mau. Kabur katanya? Kabur. Kemana? Tahu kemana. Hah? Gak mau. Ferry? Iya, kesini dulu. Ayo mas. Lagi ngasih. Oh, gue ya udah. Lagi ngasih saya mas. Ayo, dua orang itu masukin mas. Dia mau buang air katanya. Ya udah, mas bantuin dong masukin mobil tolong. Jalan sendiri, ayo. Adik-adiknya. Satu lagi. Ya, senang ya, jalan ya.
Mas, siapa namanya? Yaspida. Yaspida, ayo. Eh, cepet. Ayo, berangkat dah. Mau ke dokter lagi, yuk. Dokter lagi, Yaspida. Yuk, yuk. Fit, pegang, Fit, pegang. Ayo, Bu. Pegang, Kak, pegang. Apa, Fata, yuk. Bu, bentar, Bu, bentar, Bu. Dia kabur, kabur. Udah masuk? Oh, ngagetin aja. Mana satu lagi jadi? Gak tahu, Kak. Ini kakaknya malah kabur. Jadi yang tadi itu bukan ODGJ, guys. Kakaknya itu normal. Yang satu lagi kabur, namanya Ferry. Gitu. Emang jadi benar totalnya 3. Habis kakaknya gitu ya, kotor juga ya. Kira ODGJ, mohon maaf. Ternyata salah orang deh. Udah belum? Lagi nelpon, Kak. Itu gimana, Mbak? Nggak tahu, Mbak. Mau cari di mana? Biasanya kan dia di bawah itu ya? Iya, tadi saya dok situ, nggak ada. Tapi dia tahu, dong? Nggak, dia nggak tahu. Keluarnya juga saya nggak ngelihat. Kalau tadi masih bercanda-canda sama anak saya. Nggak tahu di mana biasanya nongkrongnya? Nggak, adik saya kalian tahu ya? Biasanya kan di itu, di komplek bawah tuh. Dia parah mana? Dia kan pindah-pindah, kadang di bawah, kadang di mana. Iya, nggak nanti di situ. Ya, ringin-ringin aja mbak naik motor yuk, sambil nyari. Biar ketemu di jalan. Yang itu udah naik mobil? Udah, dua. Oh, oh si... Peripida Sandi. Udah. Ya, Peripida Sandi. Sandi tidak. Iya. Mobil. Ya udah. Yuk guys, berarti satu lagi kita cari aja ya, kalau emang nggak ada kita langsung jalan aja, soalnya aku ada janji jam 5 guys, ada salah satu ODGJ yang mau dijemput sama keluarganya, kan harus berita acara tangan-tangan saya soalnya. Oke, yuk guys, bismillah ya, kita berangkat pengobatan ke rumah sakit, ikutin terus guys.